Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin saya Yulis. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan salah satu inovasi dari PT NASA nih. Untuk produk yang saya kenalkan hari ini adalah produk yang termasuk ramah lingkungan dan juga ramah untuk mesin. Untuk teman-teman yang penasaran produk apa yang saya kenalin hari ini, silakan tonton videonya sampai akhir ya. Oke, untuk di depan saya ini, yang di display ini, jadi di depan saya ini ada RPM atau kepanjangannya Racing Power Machine. Jadi, RPM atau Racing Power Machine ini merupakan produk inovasi teknologi dari NASA nih, di mana dia ini merupakan tablet aditif bensin padat berbentuk pil atau tablet yang dapat meningkatkan nilai RON pada bahan bakar bensin. Terus, produk ini itu juga bisa ditambahkan langsung pada bensinnya nih. Jadi, tinggal masukin aja produknya nih ke dalam tangki dari kendaraannya ya. Kemudian, dia si RPM ini, dia ini dapat berhubungan dengan perawatan mesin dan juga emisi. Terus, dia ini juga jadikan bensin ini memiliki standar yang lebih baik. Kemudian dia ini memiliki kemampuan untuk membersihkan kerak dan juga untuk melumasi ruang bakar pada mesin kendaraan serta menghasilkan emisi gas yang karbon dan CO-nya itu rendah. Untuk Racing Power Machine atau RPM dari NASA ini, dia terbuat dari bahan-bahan organik yang aman banget bagi lingkungan. Jadi, jika secara tidak langsung dia ini terbuang ke alam, dia tidak akan merusak alam ya, teman-teman. Jadi, untuk manfaatnya utamanya sendiri ini, si RPM atau Racing Power Machine dari NASA ini, yang pertama itu dia dapat membersihkan kerak pada saluran tangki bensin dan juga mesin kendaraan. Terus, si RPM ini dia dapat melumasi mesin dan ruang bakar. Selanjutnya, dia itu dapat mereduksi emisi gas tabung, lalu si RPM ini juga dapat menghasilkan gas buangnya itu sekitar 88-99%. Lalu dia ini dapat menghemat BBM serta dapat mengurangi polusi udara nih, karena dia juga terbuat dari bahan-bahan organik yang pastinya udah aman banget bagi alam ya teman-teman. Untuk cara pakai RPM ini sendiri juga caranya gampang banget. Jadi ini di dalamnya ini bentuknya pil gitu ya. Jadi di dalam pilnya ini, pertama-tama kita isi dulu tangki bensin kita, tangki bensin kendaraan bermotor kita dengan jenis bahan tertentu. Contohnya ada yang Pertalite, ada yang premium, itu beda-beda ya nanti untuk per tabletnya yang berapa dimasukinnya. Kemudian tinggal dimasukin aja si pil RPM ini satu tablet ke dalam tangki. Udah, caranya gitu aja, caranya gampang banget. Terus ini memang dia ini dapat meningkatkan nilai RON dan juga saat dimasukkan ke dalam kendaraan si bensin apa di dalam tangki bensin ini, dia harus melihat dari si RC kendaraan ini dulu ya teman-teman. Terus untuk teman-teman yang ngerasa ini aman gak sih untuk kendaraan, ini aman gak sih untuk kita pakai sehari-hari, jadi ini aman banget ya teman-teman, karena produk dari NASA sendiri ini rata-rata udah diuji kualitasnya dengan quality control yang cukup ketat, jadi udah dipastikan aman ya. Untuk teman-teman yang mau order, untuk yang di area Samarinda, kita ada tokonya, alamat kita ada di Jalan KS Tubun nomor 99B, tepatnya di depannya kantor Asrama Bulungan ya teman-teman, atau kantor perwakilan Bulungan. Untuk teman-teman yang mungkin kesulitan kalau mau ke toko kami, teman-teman bisa banget tinggal cari di Google Maps Apotek Zeta Pharma. Jadi kami ini bergabung dengan Apotek Zeta Pharma ya teman-teman. Nanti dari Google Maps-nya bisa banget diarahin ke Apotek Zeta Pharma. Untuk teman-teman yang dari luar kota yang mau order juga bisa banget. Kita ada WhatsApp dan juga sosial medianya. Jadi teman-teman bisa banget menghubungi WhatsApp dan juga sosial media kami. Kita juga ada konsultasi, kalau mau konsultasi soal produk dari PT NASA juga bisa banget ya teman-teman. Tinggal menghubungi sosial media kami atau DM-DM dan juga bisa menghubungi WhatsApp kami. Sekian informasi yang saya bagikan tentang produk RPM hari ini. Untuk teman-teman yang gak mau ketinggalan info tentang seputar produk NASA, teman-teman bisa banget bantu subscribe YouTube kami. Teman-teman juga bisa bantu like kalau teman-teman suka sama video yang kami sampaikan. Teman-teman juga bisa komen-komen di bawah nih yang udah coba-coba produk dari NASA. Sekian untuk video hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.